Sobat Maestro, saat ini saya sedang berada di Gereja Kristen Indonesia Kebon Jati 100, tepatnya di Jalan Kebon Jati 100, Bandung. Di sini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat kebaktian penyegaran iman yang diselenggarakan oleh GKI Kebon Jati 100 yang mengangkat tema Keluarga dengan Anugerah Pengampunan. Ingin tahu seperti apa kebaktiannya? Ini dia, liputannya. Salam sejahtera bagi para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun saudara-saudara berada. Keluarga dengan anugerah pengampunan itu, maka kita akan kembali kepada visi setiap orang berkeluarga. Tentu ketika orang menginginkan keluarga itu bukan hanya sekedar naluriah dan bukan hanya sekedar orang mau menikah lalu kemudian membangun keluarga. Tetapi di satu pihak itu adalah rencana Tuhan. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan bagi setiap orang untuk hidup di dalam sebuah keluarga. Sebetulnya hal yang pengampunan itu tidak mudah. Kalau bukan datangnya dari kuasa ilahi yang terlebih Yesus yang menjadi anak manusia yang mengampuni kita, kita tidak mungkin mengampuni. Kesan saya mengikuti ibadah KPI di GKI Kebon Jati sangat luar biasa. Merefresh kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang harus melekat dalam kehidupan kita. Kesan saya untuk hari ini, kebaktian hari ini, hari ini menjadi hari yang spesial karena jarang-jarang di GKI mengadakan acara seperti ini. Ibadah dengan lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu yang modern. Yang saya rasakan ya kita kebaktian dengan nuansa yang berbeda. Sesuatu yang baru juga bagi jemaat di sini untuk lebih bertumbuh dalam Tuhan aja. Buat kebaktian kali ini semuanya super. Ya, kebaktian hari ini musiknya keren banget. Makin meningkatkan wawasan kita bermain musik mungkin ya. Baru pengalaman yang istimewa dan berkesan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Kami dari Shekina Glory Dancer. Kesan-pesan kami selama mengikuti kebaktian atau liturgi di sini itu senang ya. Ya, kita sangat enjoy aja. Ibadah hari ini hanya sangat-sangat berbeda dengan biasanya ya. Jadi di situ kita dikuatkan dengan ada persaksian juga dan pendeta yang baik dan mungkin ada juga tarian-tarian. Jadi akhirnya nuansanya berbeda sekali dari minggu-minggu biasanya. Cukup unik hari ini karena mungkin biasanya GKI tidak seperti ini. Saya menyaksikan betapa luar biasa kebaktian ini dan sangat memberkati bagi saya pribadi. Sobat Maestro, demikian rangkaian acara kebaktian penyegaran iman yang diselenggarakan oleh GKI Kebon Jati 100. Dari GKI Kebon Jati 100, reporter Hensa dan kameramen Anton melaporkan untuk maestroradio.com.